Mungkin penanggapan ibu ini saja. Kalau menurut saya, yang dibilang dokter itu seperti ini, Pak. Operasi itu bukan tindakan untuk mengobatin. Terapi pertamanya itu mengeluarkan cairan. Karena ini bukan mengangkat tumor, tapi cairan yang harus dikeluarkan, gitu. Jangan dibuatkan proposal kalau di layanan kesehatan kan tidak ada masalah kita. Sebenarnya ada pengadilan. Dewan. Kita upayakan medis maksimalnya. Mungkin Pak Kadis ya? Siap. Tapi kan keputusannya terlalu bergantung orang tua. Kita sudah melihat kondisi kita memang sekarang sudah umur hampir 6 tahun. Kondisinya ya seperti yang kita lihat itu kepalanya sudah mulai membesar. Permasalahannya sebenarnya kita sudah pernah menawarkan pada saat beberapa tahun yang lalu pemerintah untuk melakukan kegiatan medis. Cuman karena pertimbangan operasi dan lain halnya dari pihak keluarga memang masih ragu untuk melakukan. Tadi kita tawarkan kembali apakah memang dari pihak keluarga mau untuk kita tindak lanjuti dan kita rujuk ke Banjarmasin untuk melakukan operasi dan lain halnya. Bahwasanya di sini pemerintah daerah memang kita akan benar-benar fokus untuk membantu apa yang memang diperlukan oleh mereka, ya salah satunya adalah permintaannya tadi bagaimana mengenai suaminya yang bekerja terlalu jauh sehingga satu minggu sekali sementara beliau harus merawat sendirian di rumah. Jadi permintaan tadi berharap Pemda bisa membantu untuk memberikan pekerjaan terhadap suami beliau agar tidak jauh dari rumah. Kemudian yang kedua juga dari permintaannya adalah tentang kondisinya rumah. Nah, kita bisa melihat kondisi rumah yang memang sudah tidak begitu layak. Mereka mengusulkan bagaimana kalau kita bisa nanti lakukan untuk bedah rumah. Hal ini nanti akan kami laporkan dulu untuk dengan pimpinan, kita akan koordinasikan. Insya Allah secepatnya hal yang diminta tersebut akan kita antisipasi secepatnya. Kita bahas juga, karena permasalahan sekarang untuk biaya medis, kesehatan, sampai dengan operasi dan apapun yang dilakukan tindakan medis, itu sudah menjadi tanggungan dalam BPJS. Permasalahan di kita adalah biaya hidup. Nah ini kita sudah siapkan dengan Dinas Kesehatan dan Dinsos, kita akan mengupayakan untuk itu, jika memang pilihannya harus dioperasi. Thank you.